Azab. Enta manis channel. Jadi hari ini hari spesial untuk aku. Karena udah 2 minggu ya beli mobil. Hah? Amok-amok. Kenapa ya aku bilang kamu? Cita-citanya, ada cita-citanya. Nanti ada menunjukku beli motor gitu, mobil gitu. Cita-cita aku, satu lagi ada cita-cita aku nih. Aku pengen boncengan cewek gitu ya. Pakai motor baru ya? Iya, hal ini aku udah menemukan cita-cita aku. Aku mau boncengan Haruka! Jadi hari ini aku mau jemput Haruka, motor, naik motor bareng, kita makan bareng gitu ya. Jadi kan kita bakal deep talk di motor ya? Iya betul, udah siap-siap, udah ini ya. Tapi katanya ya, Haruka itu udah punya bawa helm gitu. Oh iya? Aku udah janjian kan, janjian Haruka. Aku ini ya jemput pakai motor baru ya gitu. Terus kata Haruka? Kata Haruka, ini saya bawa helm, jadi aku bawa ya helmnya. Haruka? Perempuan pertama yang bonceng motor atau gimana? Iya, pertama dong. Jadi aku sengaja enggak boncengan cewek lain gitu. Menurut aku cita-citaku itu pertama itu Haruka gitu. Ya. Oke, jadi kita siap-siap langsung menuju ke tempat jemput Haruka. Kalau setera macet ini kita bisa ketemu sama Haruka. Dek-dekan ya, panas ya. Ini Haruka. Gimana motor aku baru? Keren banget, gede banget. Bagus kan? Sesuai badan ya. Kok tiba-tiba beli motor? Enak kan? Gak buat boncengan kamu. Oh gitu. Ya kan? Hari ini kita jalan-jalan pakai motor, kita makan bareng ya. Boleh, mau makan apa? Makan nasi Padang. Boleh, jadi aku naik. Boleh. Iya motornya. Ya kan? Bagus kan? Bagus sih, sesuai badan kita. Kok? Jadi harus pakai celana panjang biar enggak sakit. Iya. Kalau misalnya kalau kentanya jatuh. Aku enggak akan jatuh, enggak apa-apa. Serius nih. Iya. Jangan ya. Aku cuma cewek. Aku cuma jatuh cinta kamu doang. Yuk. Yuk. Oke, jadi kita jalan-jalan ya. Oke. Oke. Let's go. Lewat. Jadi kita kemana ya? Kita makan-makan. Kita udah lama kan gedet. Masa? Bisa ya. Oke. Mantap. Mantap. Hati-hati ya. Oke. Harus hati-hati. Aku bawa helm. Karena kan aku kadang naik motor. Karena kan kadang macet Jakarta ya. Jadi harus naik motor. Aku sukanya pakai jaket. Iya harus pakai
ngajakin tau. Biar kena angin. Oh, biar kepanas ya? Iya. Aku Radio Dalam. Radio Dalam. Tapi emang ini harga itu jalannya fair enggak? Jalan Jakarta. Enggak. Aku hafal jalannya. Soalnya biasanya pakai supir. Oh iya iya iya. Jadi supirnya yang hafal jalannya. Tapi kalau kalian tahu kan jalannya. Tapi kalau salah jalan aku tahu. Oh. Tapi ini harga rencana mau beli motor enggak? Beli motor sih enggak. Enggak bisa. Aku pikir sendiri ntar pada pusing. Enggak, benar. Ini enggak capek. Ya capek mah iya capek. Iya sih. Tapi seru juga. Iya juga sih. Sama sering jalan-jalan sama ceweknya ya, Kinta? Enggak dong. Itu yang Cihono Cang. Oh, kok cemburu? Oh, enggak lah. Oh, cemburu ya? Aku nonton kok. Kalian mirip tau, kayak adik kakak. Ada banyak, ya ini banyak komen, ini Ciho sama ibu Kenta mirip banget gitu kan. Iya mirip banget, sumpah. Terus awalnya aku gak tahu, oh kok mirip gitu kan. Iya. Tapi lama-lama, iya sama. Iya sama tau, mirip tau. Aku aja ngerasa mirip itu. Udah dekat? Udah dekat. 5 menit lagi sampai. 5 menit lagi. Iya. Terus kita gak usah mikir itu macet. Iya benar. Aku belum pernah, tapi nanti rencana mau ke Bogor, Bandung. Wow, pakai mantap. Motor gitu. Ke Bali? Bisa jadi. Tapi kalau orang kaya biasanya ini kirim motor. Kirim motor sana. Sana baru naik di sana ya? Iya, naik pesawat gitu. 2 menit lagi sampai. Selamat. Ini ada motor keren-kerennya banyak di sini. Ada mobil, ada motor. Jadi kalau mobil, ini benar-benar bertiga, berdua gitu, ya kan? Lebih gampang ya? Iya, lebih gampang berdua gitu. Sampai kan nih? Sampai. Ini sudah sampai. Nah, oke di sampai. Di tempatnya teman Deskenta. Iya. Oke udah sampai. Tadi ini kata Haruka ya tadi ini cemburu Ciho. Apaan cemburu dari mana? Ditanya. Orang aku bilang ditanya kan, jadi ini kata Haruka, Kenta ini ya sering jalan-jalan sama cewek ya gitu kan. Aku jawab nih, enggak, aku enggak jalan-jalan sama yang ini Cihono. Gimana kok ini cemburu ya Haruka? Apa bagus Cihono cam mirip sama Kenta. Iya mirip. Lama ya. Yuk dong, ini biar aja YouTube bukan dia. Mau duduk di mana? Kita mau makannya di dekat ini. Kipas ya. Ini? Yang berasa ini ya, berasa pacaran. Anak. Pacaran itu kayak gimana gitu ya?
Asda. Yeah.